Yes. Ngomong-ngomong tuh bacainnya aku lagi. Apa? Ya, aku amin. Okay. All right, man. So it's great to see you again this morning. No. Okay. Today, Thursday, the 17th of June 2021. Okay, so this week we have the whole week full of virtual tour. Can you mention where did we go last Tuesday? Borneo. Where did we go last Tuesday? Borneo. Last Tuesday. Yes, we went to Orlando. Okay, the US. Yes, the United States of America. How about on Wednesday? Where did we go on Wednesday? Bali. Yes, right. We went to Bali yesterday. Where are we going to go now? Borneo. Okay, we'll go to Borneo. Okay, Mr. Musafak, are you here, Mr. Musafak? Yes, you are here. I'm here. Okay, yes. I will add the spotlight for you. Hold a moment. Okay. Where is Mr. Musafak? Miss. Okay, I will add the spotlight. Okay, hello, Mr. Musafa. Hello, Miss. Okay. So, friends, this morning we will go to Borneo, and Miss Rati and Mr. Musafa will accompany you to go there. And in Borneo, we will meet Kak Ana and Kak Agus, who will share about Borneo to you. Okay, let's see. Hello, Borneo! Hello, Borneo! Okay, very good. Okay, so are you ready to go? Yes? Yes. Okay. Let's invite Albert. Before that, make sure that your camera is on and your microphone is being mute. Okay, so make sure you are in mute. Okay, let's go to Borneo. Let's call Kak Ana. Kak Ana! Ah, there they are! Hello, Kak Ana! Hello, Kak Agus! So, we are very lucky today because Kak Ana and Kak Agus are here with us. And there are the Duta Bahasa from Kalimantan. Bahasa Ngamara dan Kaltim. Kita boleh beri tepuk tangan dulu ya. Yeay. Oke. Okay. Baik, Kak Ana dan Kak Agus, waktu kami serahkan kepada Kak Ana dan Kak Agus berdua. Halo, assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana teman-teman? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Kalau apa kabar dalam bahasa Indonesia kan udah biasa nih. Kalau apa kabar menggunakan bahasa dari Kalimantan Timur gimana? Nggak bisa. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Oh. Aduh, tidak tahu. Boleh dijawab, tayu kah? Artinya kabar baik ya teman-teman.
Oke. Nah, Kak Agus punya pantun nih buat teman kalian. Di Samarinda ada iwak karing, di Klaten ada soto torik. Pagi-pagi jangan barik, mending ikut kita jalan-jalan secara daring. Nah, oke. Teman-teman, perkenalkan di sini saya Agus Anggriawan dan Kak Anna Maria. Kami dari Kalimantan Timur dan Kalimantan dan alhamdulillah saat ini kami menjabat sebagai Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedang berada di salah satu tempat wisata di Kota Samarinda, yakni Museum Samarinda. Jadi Museum Samarinda ini terletak di tengah-tengah Kota Samarinda. Di depan Museum Samarinda ada Taman Samarinda yang juga ada monumen khas Kota Samarinda. Mungkin teman-teman bisa lihat ya pada bagian depan museum ini. Nah, jadi di sana itu ada monumen khas Kota Samarinda. Biasanya wisatawan yang berkunjung di Kota Samarinda akan berkunjung ke Museum Samarinda ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Di bagian depan Museum Samarinda terdapat ukiran khas Kalimantan. Seperti itu ya, teman-teman. Dan juga di bagian depan Museum Samarinda ini ada Taman Samarinda. Tuh, seperti itu, mungkin agak jauh ya dari sini. Oke, daripada berlama-lama, mungkin kita langsung bisa masuk dalam Museum Samarinda ini. Ayo, kita masuk. Nah, teman-teman, di bagian dalam museum kita langsung bertemu dengan kejadian. Jangan lupa, di masa pandemi ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan ya teman-teman, 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan atau menggunakan penyanitasi tangan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oh iya, sebelum lebih lanjut, saya sama Kak Ana akan menampilkan sebuah presentasi mengenai Provinsi Kalimantan Timur. Mantan dari Balikpapan itu kan tempat ayah saya. Harapi, boleh tolong bantu bagikan presentasinya ya. Oke. Baik teman-teman, sebelumnya Kak Ana di sini akan menjelaskan tentang sejarah singkat Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur adalah provinsi yang terkenal dengan hutan yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di bidang kehutanan dan pertambangan ya teman-teman, mungkin kalau sudah pernah mendengar. Dan Kalimantan Timur merupakan habitat asli orang hutan, burung enggang, dan ikan pesut. Di Kalimantan Timur sendiri ada banyak sekali suku-suku. Dan suku aslinya yaitu suku Kutai dan Dayak. Suku Kutai dan Dayak sendiri, teman-teman, sebenarnya terbagi lagi oleh beberapa suku-suku. Sehingga di Kalimantan Timur terdapat 17 bahasa daerah Kalimantan Timur. Dan salah satunya yang sudah Kak Ana ajarkan di awal ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Kota Samarinda, teman-teman. Kota Samarinda adalah ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Ini ada sejarahnya, teman-teman. Bagaimana Kota Samarinda bisa berdiri. Jadi pada tahun 1667 terjadi perang di Kepulauan Sulawesi. Dan akhirnya ada beberapa orang suku Bugis yang bermukim dan berpindah ke Kalimantan. Yang kemudian didirikanlah yang namanya Kota Samarinda ini. Dan resmi berdiri pada tanggal 21 Januari 1668. Kita lanjut. Ini adalah gambaran dari Kota Samarinda ya teman-teman. Cantik ya. Ada sungainya di tengah, lalu ada kota di kiri dan di kanan. Samarinda ini dikenal sebagai kota tepian. Artinya teduh, rapi, aman, dan nyaman. Tapi terlepas dari itu semua teman-teman, kenapa Samarinda disebut kota tepian? Karena Kota Samarinda dikelilingi oleh Sungai Mahakam yang sangat indah. Seperti pada gambar ya teman-teman. Di Samarinda sendiri, sekarang sudah banyak suku-suku yang beragam, seperti suku Bugis, Jawa, Banjar,
Pantai, Dayak, dan lain sebagainya. Dan secara singkat, Kak Ana akan menjelaskan makanan khasnya Samarinda ada amplang dan tenggiri, dan kain khas dari Samarinda bisa disebut sarung Samarinda. Nanti kita akan lihat lebih jelas dalam tamasya virtual kita. Oke? Lanjut. Oke, ini dia yang kita tunggu teman-teman. Beberapa ikon wisata Samarinda. Yang pertama ada Jembatan Mahakam. Jembatan Mahakam ini yang menghubungkan Samarinda yang seberang dengan Samarinda yang kota. Lalu ada Jembatan Mahkota 4. Ini kemudian bersebelahan teman-teman dan disebut Jembatan Kembar. Teman-teman kalau ke Samarinda harus banget melewati jembatan ini. Oke? Lanjut. Nah, ini yang paling terkenal teman-teman, Masjid Islamic Center. Masjid ini merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di DKI Jakarta. Luas bangunan ini diperkirakan dapat menampung lebih dari 10.000 jamaah dan diresmikan pada tahun 2008 oleh Bapak Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lanjut lagi. Ini dia tempat kita berada teman-teman, di mana Museum Kota Samarinda. Betul. Nah, ini dari ukirannya udah cantik sekali ya. Tadi udah Kak Ana dan Kak Agus perlihatkan. Di sini kita bisa belajar banyak hal tentang Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Museum ini merupakan museum pertama di Samarinda dan terletak pas di tengah kota. Arsitektur bangunan ini memiliki nilai filosofi, mulai dari atap pelana yang berbentuk diagonal yang menyerupai perisai suku Dayak sebagai pelindung atau tameng. Lalu bangunannya yang kotak merupakan analogi dari rumah khas suku Dayak di Kalimantan Timur, yaitu panjang lamin. Oke teman-teman, sudah cukup ya untuk gambaran singkat dari Kalimantan Timur dan Samarinda sebagai ibu kota provinsi. Kita lanjut ke tamasya kita. Ayo, mari bertamasya. Oke, itu dia tadi penjelasan dari Kak Ana. Sekarang waktu yang ditunggu-tunggu ya, kita akan tamasya virtual atau tamasya secara daring di Museum Samarinda. Oke, nah ini dia bagian dalam Museum Samarinda ya. Pada bagian pertama kita bisa melihat foto-foto Samarinda pada zaman dulu atau tempo dulu ya. Nah seperti ini teman-teman. Dan di bagian pertama ini juga kita disuguhkan dengan guci-guci khas dari Pulau Kalimantan. Nah, guci yang pertama ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, guci ini merupakan salah satu pilihan dekorasi dalam tiap ruang dan juga biasa digunakan sebagai barang koleksi ya, teman-teman. Untuk guci yang paling pertama di Museum Samarinda ini merupakan guci keramik berwarna coklat dan memiliki ornamen naga, di mana guci ini merupakan pemberian dari Dr. Randus Haji Said Safran. Beliau itu pernah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode tahun 1989 hingga 1994. Ya, ini sampai ke sana adalah guci-guci dari Pulau Kalimantan Timur. Ya, nah, bagus-bagus ya teman-teman ya. Dan di sebelah kanan, yang seperti dijelaskan oleh Kak Agus, yaitu foto-foto dan juga sejarah tentang Kota Samarinda dan Pulau Kalimantan Timur. Teman-teman kalau berkunjung Samarinda, museum ini akan mendapatkan informasi yang sangat lengkap, informasinya edukatif dan informatif. Nah ini ya teman-teman bisa lihat seperti ini. Wah, di bagian depan ini kita juga nggak hanya disuguhin dengan guci-guci khas Kalimantan. Ada tas nih Kak Ana, kira-kira tas apa ya? Bagus sekali ukirannya ini. Apa ya? Itu kira-kira teman-teman dari Klaten ada yang tahu nggak ya? Ini adalah tas untuk menggendong bayi khas dari suku Dayak di Kalimantan Timur, teman-teman. Namanya apa, Kak Agus? Nah, nama tas ini merupakan tas Bening Dayak, di mana tas ini merupakan salah satu alat tradisional untuk menggendong bayi bagi suku Dayak di Provinsi Kalimantan Timur yang turun-temurun digunakan oleh ibu-ibu yang bersuku Dayak di Kalimantan Timur ya, teman-teman. Wah, keren sekali ya ukirannya, teman-teman bisa lihat. Ini dibuat dengan tangan ya, secara manual atau handmade. Ini manik-maniknya indah sekali warnanya. Terus ada apa lagi nih, Kak Ana? Teman-teman tahu daun sirih tidak dengan pisang? Nah, ini adalah alat yang digunakan oleh suku Dayak di Kalimantan Timur untuk melakukan
sirih atau makan sirih dengan pinang. Ini tempatnya unik sekali, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Pasti di setiap Indonesia ada tradisi nyirih ya. Nah, di Kalimantan Timur sendiri juga ada, namanya pengginangan. Seperti inilah tempatnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya ya, Kak Ana. Ya, ayo. Oh, sebelum lanjut, ada topi yang keren sekali nih, Kak Ana. Wah, apa ini? Kira-kira ada teman-teman yang tahu? Tahu dong harusnya. Ini adalah topi khas suku Dayak dari Kalimantan Timur. Boleh dijelaskan, Kak Agus? Nah, ini merupakan topi khas Kalimantan Timur atau khas suku Dayak yang bernama Bluko. Nah, Bluko ini merupakan topi adat Dayaknya yang biasa digunakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan, digunakan pada penyambutan tamu kehormatan dan tarian-tarian. Jadi misalnya ada tamu datang Kalimantan Timur, maka akan disambut oleh orang-orang ini menggunakan topi khas Kalimantan Timur yang bernama Bluko ini, teman-teman. Mungkin detailnya seperti ini ya, teman-teman. Ini ada yang buat pria dan juga ada yang buat wanita. Seperti itu. Di sini teman-teman juga bisa menambah ilmu dan wawasan mengenai wali kota Samarinda dari masa ke masa. Dimulai dari tahun 1960 hingga tahun 2020. Di mana wali kota Samarinda pada saat ini dijabat oleh Bapak Dr. Haji Andi Harun, STSH, MSI, dengan periode jabatan tahun 2021 hingga 2024. Oke, kita lanjut, Agus. Oke. Dan di sini ada sejarah pemerintahan Kota Samarinda, teman-teman. Sama seperti Kak Agus, dari masa ke masa, pembangunan demi pembangunan Kota Samarinda, semuanya dijelaskan. Menarik, teman-teman. Nah, seperti ini bagian dalam museum. Jadi museum ini dirancang sangat nyaman sekali sehingga kita akan sangat mudah mendapatkan informasi dan belajar di museum ini tentang Kota Samarinda dan budaya-budaya apa saja yang ada di Kota Samarinda. Ini ada suasana pasar pagi yang terkenal dari Kota Samarinda, ada pelabuhan pasar pagi, dan catatan-catatan sejarah Kota Samarinda. Pada bagian dinding ini ya teman-teman, jadi kita bisa melihat Kota Samarinda dari masa ke masa ya, dari zaman dulu pada ya. Seperti ini. Nah, di Samarinda ada Masjid Jami Samarinda, di mana masjid ini dibangun pada tahun 1973. Dan ini ada menara tua seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia nih salah satu kerajinan tangan khas dari Kalimantan Timur yang dibuat secara manual ya atau handmade. Seperti ini. Jadi tas-tas ini terbuat dari kayu, rotan, bambu, dan sebagainya. Semua dibuat tangan teman-teman. Semua khas Kalimantan Timur. Seperti ini ya, teman-teman. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Ana tadi, bahwa kerajinan tangan yang ada di sini dibuat dari kulit kayu, rotan, bambu, serta tumpar ya atau sulam. Di mana kerajinan tangan ini dibuat dengan metode tulang dari manik-manik ya, teman-teman. Seperti ini. Ini bisa dilihat. Oh ya, teman-teman yang berkunjung ke Kalimantan Timur, jangan khawatir. Jika teman-teman ingin membeli oleh-oleh ini, teman-teman bisa berkunjung ke daerah Citraniaga atau dekat Pasar Pagi ya di Samarinda, teman-teman. Kalian akan mudah menemukan souvenir-souvenir seperti ini. Lanjut. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jelaskan dong. Ini teman-teman mungkin sudah ada yang tahu mungkin ya, ini apa? Nah, ini adalah mandal atau senjata khas dari Kalimantan. Hampir seluruh orang Dayak di Kalimantan terutama yang tinggal di pedalaman memiliki kesamaan corak dan kebudayaan. Jadi mandal ini hampir sama ya motif-motifnya di Pulau Kalimantan, di Provinsi Kalimantan Timur ya. Mandau sendiri merupakan salah satu senjata tradisional Kalimantan, seperti halnya di Madura. Mungkin teman-teman yang tahu ya, kalau di Madura itu ada senjata genggam yang bernama celurit. Di Jawa Barat tuh ada juga sih kayak namanya kujang. Nah, di Kalimantan Timur sendiri ada nih senjatanya, namanya mandau. Seperti ini teman-teman. Bisa dilihat di sini ada berbagai bentuk ya mandaunya. Motifnya beraneka ragam. Jadi suku Dayak sendiri kan ada suku-sukunya, teman-teman.
Nah, itu inilah yang kemudian dan kecintasan dari sebenarnya pasukan. Oke, teman-teman. Ini ada beberapa jenis mandau. Mungkin beberapa kakak akan sebutkan ya, ada mandau Dayak Modang, mandau Dayak Bahau, mandau Dayak Tunjung, mandau Dayak Benuak, dan mandau Kenyah, seperti itu. Persis di sebelah koleksi mandau ini, ada berbagai macam jenis topi khas dari Kalimantan Timur. Seperti ini ya, teman-teman. Peci ya. Seperti ini, peci khas Kalimantan Timur. Ada yang terbuat dari kain, kain tenun. Ada yang terbuat dari manik-manik. Dan juga ada yang terbuat dari, banyak apa nih, Kak? Dari rotan. Dari rotan ya, teman-teman. Iya. Seperti ini. Dan dikombinasikan dengan manik-manik. Lanjut di bagian sebelah koleksi peci ini ada alat musik khas dari Provinsi Kalimantan Timur. Seperti jadi ini. Jadi ada alat musik dari Kalimantan Timur yang tadi akan disebutkan ada dari Dayak Bahau, ada beberapa alat musiknya. Yang di sini teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan masyarakat itu Dayak ya. Ini namanya sape. Nah, seperti ini. Detailnya teman-teman bisa lihat ya. Indah sekali dengan ukiran khas Dayak. Ini merupakan salah satu alat musik petik khas dari Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin teman-teman bisa, yang belum pernah melihat pertunjukan sampai, bisa dilihat di YouTube ya, teman-teman. Banyak sekali sekarang orang-orang yang mengunggah kepiawaiannya bermain sampai di YouTube. Indah sekali jika dimainkan suaranya. Dan juga ada gong. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke mana lagi nih, Kak Ana? Kita sebelum kita lanjutkan dan mengakhiri tamasya kita, sebenarnya masih banyak teman-teman di belakang. Nah. Masih bagus banget. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu dengan sesi bercerita atau storytelling. Ini adalah cerita rakyat dari Kalimantan Timur yang akan Kak Ana bawakan. Oke. Oke. Baik, mungkin Kak Ana bisa mempersiapkan dulu perlengkapan untuk mendongeng ya, teman-teman. Oke. Jadi, selanjutnya kita akan melihat bagaimana Kak Ana membawakan cerita dari Kalimantan Timur, dan juga cerita ini pastinya memiliki makna ya, dan amanah yang terkandung di dalamnya. Kita akan menunggu Kak Ana bersiap-siap, sembari menunggu, mungkin di sini Kak Agus bisa sedikit mengajak teman-teman berjalan lagi di Museum Samarinda. Di Museum Samarinda ini juga teman-teman ada salah satu kerajinan khas Samarinda yakni Tajong Samarinda atau Sarung Samarinda. Di beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan kain khasnya atau kain tenun ya. Samarinda pun ada kain tenunnya yang bernama Tajong Samarinda. Di sini diperlihatkan alat menenun Tajong Samarinda secara tradisional ya teman-teman, seperti ini. Ini alat tenun Tajong Samarinda. Nah, seperti ini teman-teman, inilah proses pembuatan sarung tenun khas Samarinda. Seperti ini dibuat secara manual ya. Oke, sepertinya Kak Ana sudah siap, jadi mungkin kita langsung bisa melihat Kak Ana berdongeng ya pada kesempatan kali ini. Nah, ini Kak Ana sudah siap dengan properti dongengnya teman-teman. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan ini Kak Ana akan membawakan sebuah cerita rakyat dari suku Kutai di Muara Kaman, salah satu daerah di Kalimantan Timur. Jadi cerita rakyat ini berjudul Ikan Bau. Kita mulai ceritanya ya. Pada suatu hari, sebuah kerajaan di Muara Kaman, hiduplah seorang raja yang begitu gagah dan baik hati. Lalu pada suatu siang, ia mulai merasa lapar. Lalu ia memanggil salah seorang pelayannya. Hoi pelayan, marilah. Aku ingin memakan usus ayam. Buatkan aku makanan itu. Segera. Lalu pelayannya pun pergi untuk membersihkan usus ayam ke pinggir sungai. Tetapi teman-teman, belum sempat ia selesai membersihkan usus ayam. Usus ayam tersebut terjatuh ke dalam sungai dan dimakan seketika oleh seekor ikan baung.
Lalu teman-teman, sang pelayan pun merasa sedih dan tapi tiba-tiba ketika ia merenung, aha, ia mendapatkan sebuah ide. Ia berpikir untuk mengganti usus ayam tadi dengan cacing. Lalu ia pun mengumpulkan cacing-cacing di sungai. Dan ia membersihkannya di sungai dan membawa dan menyajikannya, memasaknya dan menyajikannya pada sang raja Muara Kaman. Sang raja Muara Kaman pun menyantap makanan tersebut. Sungguh nikmat makanan ini. Aku sungguh menyukainya. Buatkan aku selalu makan. Sejak hari itu, teman-teman, pelayan selalu saja mengambil cacing-cacing di pinggir sungai dan memasaknya untuk raja. Tapi kan raja tidak tahu kebenarannya. Hingga pada suatu hari, raja cacing yang mengetahui bahwa bangsanya telah banyak diambil dan dimakan, kemudian menjadi marah, teman-teman. Berani-beraninya manusia-manusia itu mengambil bangsaku dan memakan kami semua. Aku akan membalas dendam kepada Raja Muara Kaman. Lalu para cacing pun segera pergi ke kampung Muara Kaman, kerajaan Muara Kaman untuk menyerang seluruh warga dan juga raja. Mereka datang banyak teman-teman seperti lautan air, padahal itu adalah cacing. Dan mereka menyerbu para warga dan juga raja. Raja yang merasa ketakutan pun meminta tolong. Tolong, selamatkan aku dan bangsaku. Ikan bawang putih yang baik hati pada saat sedang berenang dan ia mendengar permintaan tolong dari raja dan masyarakat. Lalu ikan bawang putih pun berkata, aku harus menolong mereka. Mereka membutuhkan pertolonganku. Aku akan bawa teman-temanku ke sana. Lalu ikan bawang putih pun membawa teman-temannya yang sama banyaknya seperti cacing dan menghabisi seluruh cacing yang ada. Lalu Raja Muara Kaman pun berkata kepada ikan bawang putih dan berjanji. Wahai ikan bawang putih, aku berjanji kepadamu dan seluruh bangsamu bahwa aku dan keturunan suku Kutai di Muara Kaman tidak akan ada yang bisa memakan. Apabila di antara kami ada yang memakan kau, maka kami akan terkena musibah besar. Demikianlah cerita hari ini, teman-teman. Dan cerita ini masih sangat dipegang teguh percaya oleh masyarakat Kutai di Muara Kaman. Semoga teman-teman bisa menerimanya ya. Makasih, lanjut Kak Agus. Oke, makasih Kak Ana. Ceritanya sangat menarik sekali ya, teman-teman. Jadi, intinya jangan ini deh, jangan bohong, jangan suka bohong. Maka, karena sepandai-pandainya tupai, lompat, maka pasti akan ketahuan juga ya, sebagai sepandai-pandainya kita menyembunyikan kebohongan pasti akan terkuak juga. Gitu. Seperti pelayan tadi, diminta usus ayam, malah disediain cacing. Oke, Kana, kita mau lanjut kemana lagi nih, kira-kira? Kita lanjut untuk melihat pakaian khas suku Dayak. Wah, ini dia, pakaian tradisional dari Provinsi Kalimantan Timur. Jadi di museum ini disediakan dua jenis ya, teman-teman, pakaian tradisional dari Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama adalah di sini mungkin dengan ukiran khas Dayak, merupakan baju apa nih, Kana? Ini busana adat khas Dayak. Dayak yang mana? Kurang lebih seperti ini, tapi ada perbedaan, teman-teman. Dan yang disampaikan ini adalah dari Dayak Tengah. Yang laki-laki disebut menggunakan taah, dan yang perempuan menggunakan pakaian khas dari Kalimantan atau suku Dayak. Kita lanjut ke sebelah. Oke, mungkin detailnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ukiran Dayak itu sangat indah sekali. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Itu bagian topinya ya. Ini teman-teman. Ini detailnya. Dan untuk pakaian yang kedua, teman-teman bisa lihat nih. Seperti ini. Nah, pakaian yang kedua ini menggunakan kain apa, Kak? Kana? Kain sarung Samarinda. Dan kain ini umumnya dipakai di pemerintahan di kota Samarinda dan juga pada baju atau busana sekolah. Adalah khas dari Samarinda. Nah, jadi jika teman-teman berkunjung ke kota Samarinda, jangan kaget ya ketika melihat banyak sekali pegawai pemerintahan menggunakan kain seperti ini. Dan juga banyak sekali sekolah-sekolah yang menggunakan kain seperti ini. Kenapa?
karena ini merupakan salah satu kain khas dari kota Samarinda. Seperti yang Kak Agus jelasin tadi, di situ ada mesin tenun. Inilah dia hasil dari kain tersebut yang dipakai untuk membuat pakaian ya. Namanya sarung Samarinda. Atau mungkin di sini juga dikenal dengan sebutan tajong Samarinda. Seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi pegawai pemerintahan dan juga anak-anak sekolah biasanya menggunakan kain ini ya. Seperti ini teman-teman. Kotak-kotak didominasi oleh garis berwarna merah. Nah, ini ada apa nih, Kak Ana? Wah. Ini namanya bakukung, teman-teman. Sebenarnya ini adalah lebih dikenal untuk masyarakat suku Banjar. Tapi karena di Samarinda sendiri, sudah banyak suku-suku yang datang bermukim seperti Banjar, Jawa, Kutai, dan Dayak. Akhirnya ada pengaruh-pengaruh kebudayaan yang juga masuk di Samarinda. Dan salah satunya adalah ini. Ini adalah bakukung, alat untuk menidurkan bayi agar lebih mudah untuk tertidur. Nah, seperti ini ya. Mungkin di daerah teman-teman sekalian juga ada banyak sekali ya jenis-jenis ayunan. Ini merupakan salah satu jenis ayunan khas dari Kalimantan Timur yang diberi nama bakukung. Oh iya, teman-teman pasti penasaran. Di belakang bakukung itu ada topi bulat berwarna-warni. Itu apa ya namanya, Kak Ana? Namanya adalah seraung, teman-teman. Ini adalah topi tas dari Kalimantan Timur. Seperti ini teman-teman, ini adalah topi khas dari Kalimantan Timur bernama seraung, teman-teman. Topi ini biasanya digunakan oleh masyarakat ketika ingin pergi berkebun, di mana topi ini berfungsi untuk menghalau teriknya sinar matahari. Selain itu, sekarang topi ini juga digunakan sebagai dekorasi rumah karena keindahannya ya, memang indah sekali teman-teman bisa lihat. Nah, mirip seperti caping ya, Kak Agus ya? Iya, mungkin di daerah Jawa ada topi bernama caping ya. Hanya beda dari jenis anyamannya, teman-teman. Mungkin bisa dilihat. Anyamannya seperti ini, dia tegak ke atas. Dan caping ini dibuat menggunakan daun nipah yang biasa juga digunakan untuk membuat atap rumah. Oke, kita kemana lagi, Ana? Boleh kita jelaskan. Di Museum Kota Samarinda sudah tersedia komputer. Jadi, teman-teman, tidak hanya bisa rekreasi darat dari Kota Samarinda dan Kalimantan. Tapi teman-teman sekalian juga bisa belajar lebih banyak lagi tentang sejarah dan juga sumber-sumber foto-foto semua bisa teman dapatkan di sini. Jadi di sini kita belajar dan juga rekreasi. Luar biasa ya teman-teman. Jangan lupa berkunjung kalau ke Kalimantan. Oke, nah di sini disediakan ada 6 komputer ya untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai Kota Samarinda menggunakan teknologi. Nah, di penghujung museum teman-teman bisa melihat di sini ada berbagai jenis foto-foto Samarinda dari masa ke masa. Di situ ada foto dari Bapak Presiden Soekarno, kedatangan beliau di Kota Samarinda. Ini teman-teman, seperti ini ya. Ada sejarah pembangunan Jembatan Mahakam, ya. Kesenian, nah ini Jembatan Mahakam. Nah, teman-teman dari Klaten yang ingin berkunjung ke Kota Samarinda, pasti akan melewati Jembatan Mahakam apabila teman-teman datang dari Kota Balikpapan. Jembatan Mahakam ini sangat indah sekali ya, teman-teman. Jadi kita bisa melihat keindahan Kota Samarinda dari tingginya Jembatan Mahakam. Di Kota Samarinda sendiri, total ada 4 Jembatan Mahakam yang teman-teman bisa kunjungi nih kalau ke Samarinda. Di mana Jembatan Mahakam ini membelah Sungai Mahakam ya, dari Samarinda seberang ke Samarinda Kota. Seperti itu, Kak Ana. Ayo, main lagi. Sepertinya cukup sampai di sini ya teman-teman untuk amati virtual kita. Dan nah, bagaimana teman-teman amati virtual kita pada hari ini? Mungkin selanjutnya kita bisa berkunjung secara langsung ya teman-teman, jika ingin berkunjung ke Kota Samarinda bisa menghubungi Kak Ana dan Kak Agus. Kami akan senang hati mengajak teman-teman berjalan di Kota Samarinda. Nah, sebelum menutup agenda pada hari ini, Kak Ana dan Kak Agus ingin menutupnya dengan apa nih, karena jargon kebanggaan kami? Utamakan bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Terima kasih. Sampai jumpa. Yeay, keren banget.
banget, keren banget. Kita ucapkan terima kasih dulu buat Kak Ana dan Kak Agus ya. Terima kasih Kak Ana. Oke, untuk acara selanjutnya adalah kita ada kuis ya. Ada apa? Kuis. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kalian jawab semua ya. Jadi nanti seperti yang kemarin, peraturannya adalah sebelum menjawab, kalian angkat tangan terlebih dahulu. Jadi di-mute semuanya, diperhatikan, dan kalau sudah siap, kita akan panggilkan Miss Oke untuk membacakan soal-soalnya. Miss Oke, silahkan. Miss Oke, apakah sudah bersama kita? Oke, okay, I'm coming. Okay. I'm Miss Oke. Okay. Oke, menjadi hollow girl. Sometimes I lost myself. Only my face can seen in the screen, on the screen. But can you see me clearly? Can you hear my voice clearly? Yes, of course. Yes, please. Yes, miss. Maybe your background color is the same color with your veil, miss. My veil is yellow and my background color is green. Yeah. Okay. Green is part of yellow. yeah, that's right. It's okay. My team also turned into black sometimes. Tahan tawa. I'm sorry. Okay. Are you ready for the quiz, friends? It's okay, Miss. Yes. Okay. Yes. Like the previous quiz, Miss Oka akan bagikan, Miss Oka akan bacakan beberapa soal untuk masing-masing kelas, kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 7. Jadi masing-masing ada 7 soal untuk masing-masing kelas dan 3 soal yang bisa diperebutkan bersama. Okay, so ready now ya. Sekarang untuk kelas 1, siap-siap. Oke, siapa duluan nih ya? Dengarkan baik-baik. Untuk kelas 1, di mana ibu kota Kalimantan Timur? Ada yang tahu? Yuk, raise hand. Oke, Arfa. Oke, Arfa. Ya, Arfa. Oke, ayo Arfa, silahkan dijawab. Di manakah ibu kota Kalimantan Timur? Coba di unmute Kak Arfa. Di unmute dulu. Oke. Okay. Di mana? Di mana Arfa? Di kota. Kota? Kota mana? Kalimantan. Kota mana Arfa? Di kota Kalimantan. Coba Akna. Ibu kota Kalimantan Timur, coba Akna. Samarinda. Oh, that's good. That's correct. Okay, sekarang untuk yang kelas 2. Siap-siap untuk teman-teman kelas 2. Jeduk. Kelas 2. Apakah nama suku asli dari Kalimantan Timur? Suku aslinya ada dua ya. Nah,
Siapa yang tahu? Oke, Renzo. Renzo, you may try. Suku Dayak. Ada suku Dayak, satu lagi. Kukis. Renzo, suku Dayak dan? Suku Bugis. Kalau suku Bugis, suku pendatang ya. Ada yang bisa jawab lagi? Mungkin ada teman yang lain yang tahu? Oke. Dek Kintan, coba Kintan. You want to try to answer? Dayak dan Kutai. Oh, that's good. That's correct. Ya, Dayak dan Kutai. Kintan. Oke, untuk sekarang siap-siap untuk teman-teman dari kelas 3. Oke. Apa nama sungai yang besar yang mengelilingi kota Samarinda? Sungai yang terbesar tuh, yang mengelilingi kota Samarinda. Ada yang tahu? Raise hand kelas 3. Jeli. Yuk. Kelas 3. Kan kelas 2. Oke. Gisel dulu apa Trika dulu? Oh, Gisel dulu. Oke, Gisel dulu. Yuk, Gisel. Please answer. Sungai yang besar yang mengelilingi kota Samarinda. Di-unmute dulu, Kak Gisel. Sungai Mahakam. Oh, that's good. Sungai Mahakam. That's correct. Congratulations, Gisel. Oke, sekarang kelas 4 nih. Siap-siap kelas 4 yuk. Sit nicely. Tunjukkan. Aku ngali ya. Coba ya. Apakah nama rumah adat? Ini di pelajaran tema nih. Apakah nama rumah adat Kalimantan Timur? Ada nih. Ada yang bisa jawab? Tapi mau kelas apa? Mana? Ya. Kalista nih. Oke, coba Kalista. 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 Unmute please. Kalista. Coba di-unmute dulu. Apa nama rumah adat suku Kalimantan Timur? Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kalista. Miss Oke, hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Five. Oke, okay, Ayusa, please try. Apa nama rumah adat Provinsi Kalimantan Timur? Rumah Lamin. Oke, okay, that's good. That's correct. Rumah Lamin. Betul. Congratulations, Kak Ayusa. Oke, okay, lanjut ya. Sekarang kita jalan-jalan sampai di kelas 5. Oke, okay, siap-siap ya untuk teman-teman kelas 5. Apa nama jembatan yang menghubungkan Mahakam dan Kota Mahakam, Mahakam Seprian dan Kota Mahakam. Ada yang tahu? Milka. Milka. Jembatan Mahakam. Eh, apa sih? Dan kedua ya tadi ya. Jembatan Mahakam dan apa tadi? Apa tadi? Oke, okay. So, hitung sampai 5 coba. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa lagi yang mau coba? Kak Veda. Veda. Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahkota. Mahkota, berapa mahkotanya? Berapa ada berapa mahkotanya? Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahkota. Mahkota 4. Empat. That's good, that's correct. Congratulations, Kak Veda. Oke, sekarang kita sampai di kelas 6. Pertanyaan untuk
kakak-kakak kelas 6. Apa nama senjata suku Dayak? Tadi ya yang sudah diterangkan sama aku sama Kak Ana tadi ada banyak lagi. Mandal. Apa nama senjata? Mandal. Raise hand dulu dong. Oke. Gracia. Gracia. Ayo Kak Grace, apa nama senjata khas Kalimantan Timur? Mandau. Mandau. Correct. Gracia. Oke. Nah, ini sekarang pertanyaan untuk kelas 7. Apa nama topi yang dipakai orang Kalimantan saat menyambut tamu kehormatan yang datang? Topinya tadi namanya topi apa tadi? Helm. Ya. Rahel. Oke, okay, come on Rahel. Please answer. Topi serau. Topi apa? Topi apa? Serau. Coba diulangi yang agak keras. Topi serau. Topi serau. Oke, coba teman-teman dari kelas 7 yang lain, ada yang present lagi? Oke, Zeza bukan? Oke, coba Kak Zeza. Topi bluko. Oke, topi bluko. That's correct. Hore! Nah, sekarang Miss Oka masih punya 3 pertanyaan yang bisa diperebutkan semua yang hadir di sini. Oke, siap-siap ya. Nomor 1. Sebutkan 3 hewan asli Kalimantan. Present. Cepetan. Danish, come on. Danish. Orang utan. Dua lagi. Orang utan. Terus yang di air itu yang mirip lumba-lumba itu? Pesut. Iya, pesut. Satu lagi. Pesut mahakam. Satu lagi. Yang bisa terbang. Bisa terbang. Apa? Apa ini? Hah? Terbang. Oh. Apa Denis? Ada yang bisa melengkapi? Satu lagi yuk. Coba ya. Siapa yang turunkan dulu. Hand-nya. Lower your hand. Oke. Okay. 1, 2, 3, raise hand. Sharon. Oke. Okay. Sharon, come on. Please try. Apa nama hewan, 3 hewan khas asli Kalimantan? Sharon? Orangutan, bekantan, pesut mahakam. Pesut mahakam. Satu bekantan. Lagi. Bekantan. Benar sih. Tapi tadi tidak disebutkan di sana. Ya sudah ya. Tidak apa-apa ya, benar ya. Oke. Okay. That's correct, Sharon. Okay. Satu lagi tadi ada burung enggang. Okay. Masih ada 2 soal tersisa. Okay. Beruang itu juga, Miss. Ah? Beruang. Beruang madu. Ya, ada. Oke, lanjut ya. Ada 2 soal lagi yang bisa kita perebutkan. Soal kedua. Sebutkan nama lain kota Samarinda. Nama lain kota Samarinda. Rafli, Angga, Rafli, no. Oke, coba Michelle, grade 4. Kota Tepian. Kota Tepian. Kota Tepian, that's good. Hooray. Oke, Michelle.
Masih ada satu soal lagi. The last question. Tadi lihat ada tas ya. Namanya tas bening. Nah, gunanya tas bening dari Dayak tadi fungsinya untuk apa? Oke, Sylvia. Sylvia. Menggendong bayi. Oke, menggendong bayi. That's correct. Oke. Wah, sudah sold out soalnya. Selamat untuk yang bisa menjawab dengan benar. Misalkan kembalikan lagi kepada Miss Rati dan Mr. Mustafa. Thank you. Oke, friends, kita sudah menyaksikan tadi apa? Kalian juga sudah menjawab. Selamat untuk yang menang untuk hadiahnya ya. Jadi untuk pagi hari ini kita sudah jalan-jalan kemana tadi? Kemana? Pemusiam Seram. Saraminda. Saraminda. Kita pada pagi hari ini kita cukupkan saja, tapi sebelum kita tutup untuk acara kita pada hari ini, kita tutupkan doa ya. Kita akan bertanya doa menurut agama dan keyakinan masing-masing lain. Selesai ya. Terima kasih untuk Kak Ana dan Kak Agus. Terima kasih untuk semua guru. Terima kasih untuk semua murid semuanya. Pagi ini adalah pagi yang indah. Anak kecil mau sama jalan di Kalimantan, ya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Miss Rati. Ada mana? Iya, semuanya. Miss Rati ingin ingatkan kembali bahwa hari Senin tanggal 21 Juni 2021 kalian akan menerima rapor hasil penilaian akhir tahun atau rapor kenaikan kelas. Semoga semuanya bisa naik kelas dengan sukses, dengan nilai yang bagus, juga tetap jaga kesehatan, jaga protokol ya, selalu gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Mungkin apabila dalam mengawal acara pagi ini ada banyak kesalahan atau kekurangan dari hari Senin sampai kes ini ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Baik, Miss Rati dan Mr. Mustafa dari Speak First undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah!